Rektor Universitas Lampung Karomani dan sejumlah pejabat di kampus tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Rektor, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Ketua Senat Unila diduga menerima suap penerimaan mahasiswa baru. Karomani ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kota Bandung Jumat 18 Agustus 2022 kemarin. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers menyebut, kasus ini bermula dari laporan orang tua calon mahasiswa Unila yang gagal masuk di kampus tersebut. Dalam laporan itu disebutkan ada calon mahasiswa dengan nilai kurang baik, tetapi lolos masuk Unila via jalur mandiri. Sedangkan pelapor merasa anaknya memiliki nilai lebih baik, tetapi gagal masuk Unila lewat jalur yang sama. Kepada kualifikasi, dugaan tindak pidana korupsinya dapat kami gambarkan sebagai berikut. Jadi di tahun 2022 ini, Universitas Lampung sebagai salah satu perguruan tinggi negeri ikut menyelenggarakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNPTN. Selain SNPTN, Unila juga membuka jalur khusus yaitu seleksi mandiri masuk Universitas Lampung dengan jalur mandiri ini yang disebut dengan SIMANILA untuk tahun akademik 2022. Saudara KRM yang menjabat sebagai Rektor Universitas Lampung periode 2020 sampai 2024 memiliki wewenang salah satunya terkait mekanisme dilaksanakannya SIMANILA tersebut, sistem mandiri masuk Universitas Lampung. Selama proses SIMANILA berjalan, KRM diduga aktif untuk terlibat langsung dalam menentukan kelulusan para peserta SIMANILA dengan memerintahkan HY selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Budi Sutomo selaku Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat serta melibatkan MB selaku Ketua Senat untuk turut serta menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa yang apabila ingin dinyatakan lulus maka dapat dibantu dengan persyaratan menyerahkan sejumlah uang selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan oleh pihak universitas. KRM juga diduga memberikan peran dan tugas khusus untuk HY, MB, dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lulus berdasarkan penilaian yang sudah diatur oleh KRM. Terkait besaran nominal, uang yang disepakati antara KRM diduga jumlahnya bervariasi berkisar antara 100 juta sampai 350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan. KRM juga diduga memerintahkan muallimin untuk turut mengumpulkan sejumlah uang dari para orang tua peserta seleksi yang ingin dinyatakan lulus oleh KRM. Dalam kasus ini, KPK menggelar operasi tangkap tangan di 3 kota, yakni Lampung, Bandung, dan Bali, dan menangkap 8 orang. Dari ke-8 orang yang ditangkap tersebut, KPK menetapkan tersangka kepada 4 orang diantaranya. Keempat tersangka yakni Andi Desviandi selaku pemberi suap, dan Rektor Unila Karomani, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Heriandi dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri selaku penerima suap. Dari Kendari, MekTV, Redaksi MekTV melaporkan.